Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Negatif COVID-19, Bunga Citra Lestari lanjut isolasi mandiri. Bunga Citra Lestari atau BCL akhirnya melakukan tes PCR setelah 11 hari menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi COVID-19. Hasilnya, dia dinyatakan negatif dari virus tersebut. Kabar bahagia itu diumumkan penyanyi dan aktris itu di Instagram Stories miliknya, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Isolation Day 2 hasil PCR, negative, tulis Bunga Citra Lestari. Meski hasil tes PCR sudah dinyatakan negatif, istri almarhum Ashraf Sinclair itu akan kembali melakukan tes dalam 2 hari ke depan. Will do another PCR test mungkin besok atau lusa, sambungnya. Lebih lanjut, pelantun lagu Aku Tak Mau Sendiri ini akan tetap menjalankan isolasi mandiri meski tes PCR menunjukkan hasil negatif COVID-19. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi. Dan aku masih akan isolasi sampai hari ke-14 supaya lebih aman, katanya. Diberitakan sebelumnya, Unge Sapaan Akrab Bunga Citra Lestari, mengumumkan dirinya positif COVID-19. Di Instagram, penyanyi 38 tahun itu mengunggah potret dirinya menggunakan masker dan saat sedang didatangi perawat medis. Saya baru saja mendapatkan hasil tes hari ini dan dinyatakan positif virus corona, tulis Bunga Citra Lestari dalam bahasa Inggris di Instagram, ditulis Selasa tanggal 14 Juni tahun 2021.